Oke, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, yaitu si tukang servis. Bagaimana kabar sobat semuanya? Baik-baik saja ya. Semoga selalu sehat dimanapun berada ya. Kali ini kita akan coba mengatasi WiFi yang bentar-bentar putus, bentar-bentar putus, putus nyambung gitu ya. Kayak mantan. Ye, cie, mantan. Jadi penyebabnya itu apa? Penyebabnya itu biasanya driver atau penyebabnya baterai ya. Jadi kalau misalkan teman-teman nih lagi internetan, lagi belajar, lagi kerja, putus, wah gawat. Apalagi lagi nonton drakor, ya macet. Nah, di sini teman-teman tekan Windows plus X ya, lalu muncul seperti ini, pilih Device Manager. Lalu tampilan awal seperti ini ya. Tampilan pertamanya itu seperti ini. Ya. Jadi teman-teman silahkan klik tanda panah kecil ini di network adapter. Nah, di sini disarankan teman-teman klik kanan semuanya ya, semuanya yang ada di network adapter. Klik kanan lalu pilih disable seperti ini. Ya. Selanjutnya yang bawahnya juga di disable semuanya yang ada di network adapter. Kalau udah ya, kalau udah teman-teman di minimize dulu dalam keadaan disable, di minimize dulu ya device manajernya, lalu teman-teman klik kanan di icon baterai, pilih power option ya. Biasanya karena baterai ini jadi si adapter WiFi nya mati, nonaktif. Oke, di sini silakan teman-teman pilih ceng advanced ya. Lalu teman-teman scroll, karena ini masalahnya di sini adapter wireless ya, teman-teman pilih wireless adapter setting. Nah, di bagian power saving ini silahkan dua-duanya ya, mau on baterai atau plug-in, teman-teman pilih maksimum ya, maksimum, pilih maksimum. Jadi biasanya kalau misalkan baterai dia agak lemah, dia akan mematikan fitur-fitur pada WiFi agar awet biasanya. Nah, selanjutnya teman-teman ini klik kanan lalu pilih enable lagi, artinya kita hidupkan lagi seperti ini. Jadi untuk teman-teman yang WiFi nya bentar-bentar putus, bentar-bentar nyambung ya, jangan perlu khawatir, dicoba dulu cara ini ya, jangan dulu dibanting laptopnya. Oke, kalau udah silakan di restart laptopnya lalu dicoba lagi ya. Mudah-mudahan ini menjadi solusi apa yang teman-teman sedang alami. Terima kasih ya teman-teman sudah hadir, sudah menonton, sudah menyimak ya. Jangan lupa like, subscribe channelnya. Ah, nggak mau, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak subscribe juga ya. Sudah hadir, sudah mampir pun terima kasih. Untuk teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih. Tanpa kalian channel ini nggak ada gunanya ya, nggak ada artinya gitu. Oke teman-teman ya, semoga selalu sehat dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.